Naiknya tarif ojek daring membuat jumlah penumpang di kota Kediri berkurang drastis. Pengemudi ojek daring pun mengeluh. Sejak tarif dinaikkan, jumlah orderan dan penumpang turun drastis mencapai 30% dari hari biasanya. Jika tarif tidak naik, penghasilan pengemudi semakin tergerus. Namun setelah tarif naik, para penumpang justru beralih ke moda transportasi lain.